petani sepakat binaan PT Medco EMP Malaka melakukan panen perdana padi organik di Desa Panton Raya T, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Program ini merupakan pengembangan potensi lokal di bidang ekonomi khususnya pertanian. Para petani selain meningkatkan hasil panen yang signifikan, juga dapat menghematkan biaya produksi melalui pola tanam organik yang bebas zat kimia. Hendarsyah, Field Relation Manager PT Medco EMP Malaka mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pola tanam organik ini dapat menguntungkan secara ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan karena memanfaatkan pupuk organik yang ada di desa. Pada hari ini telah dilakukan panen raya padi organik di Kecamatan Banda Alam, Desa Panton Raya T, yang merupakan salah satu kegiatan CSR dari PT Medco EMP Malaka. Kegiatan CSR ini kita harapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani hingga ke depannya Medco bisa memberikan sumbangan dalam bentuk CSR lebih besar lagi. Sementara itu, Mulyadi, Camat Banda Alam, mendukung penuh upaya perusahaan yang memberikan pendampingan pada petani selama ini. Dirinya melihat kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Camat berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan dan makin banyak petani yang terlibat. Kegiatan ini dari pembinaan daripada PT Medco, perusahaan yang ada, salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini yang pertama juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Medco dalam hal pembinaan yang sudah dilakukan dan juga kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok tani yang sudah membantu, dan harapan kami ini juga bisa bersinergi dengan pemerintah desa Kampung Batariti untuk lebih mengembangkan kepada masyarakat lainnya khususnya di kampung ini. Mudah-mudahan program ini bisa membantu ekonomi masyarakat terutama dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Panton Raya T. Dan selanjutnya juga kami dari Muspika tetap selalu mendukung yang namanya untuk kebaikan masyarakat. Tentunya ini lebih dukungan kami kepada semua pihak-pihak yang sudah membantu. Dari Aceh Timur, Romi Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.